lagi nyari misan yang dua kali pedes itu nggak ada ya. Aku beli mie soto satu aja karena sewaktu-waktu takutnya Pak Soni minta mie instan. Beliau itu suka banget sama soto. Kalau aku tetap mie instan yang goreng, Indomie ini favorit aku. Juga sini ya, ini tuh akunnya nenek. Kalau yang sini tuh seperti aku lebih. Ini kalau orang muslim mungkin ini ya kayak misan gitu kali ya. Lap-lap kursi juga. Ini mejanya tadi pagi sebenarnya udah aku lap, cuman barusan kakekku kan makan, aku lap lagi ya. Ini aku mau lap-lap mejanya juga ya teman-teman. Sebenarnya ini kalau tiap habis makan itu aku lap, cuman aku mau lap sekali lagi. Kursinya juga sama, aku lap-lap juga. Aku sapu dulu.
Ini aku lagi ngepel di kamar kakek karena tadi dari sore kakekku tidur ya, jadi ini ngepelnya udah hampir malam. Kakekku lagi makan malam, teman-teman. Hari ini kakekku tuh makan bihun goreng ya. Aku banget makannya. Kalau makan bihun kayak gini tuh nggak perlu ditungguin. Beda kalau makan ini. Makan bubur. Tata ciao. Ini aku bersihkan di sini ya, sekilas aja. Ini tuh semprotan untuk membersihkan ini ya teman-teman, penyedot asap yang berminyak kayak gitu. Ini bagian atas harus pakai kursi ya. Nih, hasilnya udah kinclong, teman-teman. Ini temboknya juga berminyak ya. Ini aku lepas kapan-kapan ya teman-teman, karena ini cuma untuk syarat aja. Karena kalau nggak libur panjang tuh nggak bisa beresin teman-teman. Jadi harus satu satu dari sini. Jadi kalau bersihkan ini tuh harus pakai sabun tangan ya, biar tangan-tangan itu nggak rusak karena sekarang ini lagi musim dingin. Ini udah kinclong ya sininya. Nah, ini untuk persiapan besok ya, makan-makan. Udah aku
taruh di luar aja ya, karena ini masih membeku teman-teman, semuanya membeku. Dan udah jadi ya, aku tadi udah bisa selesai, aku beres-beresnya. Udah kinclong juga. Ini botol-botol ini mau aku buang ya guys. Ini udah rusak, tadi sebagian patah, jadi mau aku buang aja. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku dari siang, dari pagi ya, dari pagi sampai malam hari. Sekarang ini udah hampir jam 7, ini aku udah selesai, aku mau buang sampah dulu. Terima kasih ya udah mau nonton, kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.